Persib Bandung menghadapi Madura United dalam pertandingan pekan pertama Liga 1 2023 hingga 2024 di Stadion GBLA pada Minggu 2 Juli 2023. Persib dipastikan akan menurunkan kekuatan penuh saat melawan Madura United. Pelatih Luis Milla mengklaim bahwa tidak ada pemain yang mengalami cedera. Luis Milla sendiri memiliki rasa hormat terhadap Madura United terutama karena Laskar Sape kerap telah seringkali menyulitkan Persib. Rekor pertemuan Persib versus Madura United menunjukkan bahwa Maung Bandung harus tetap waspada menghadapi Madura United yang telah mengalami banyak perubahan musim ini. Dalam 10 pertemuan terakhir sejak Liga 1 musim 2017, Persib berhasil meraih 3 kemenangan, sedangkan Madura United mencatat 5 kemenangan dan 2 pertandingan berakhir imbang. Pertandingan Persib versus Madura United pada pekan pertama Liga 1 2023 hingga 2024 akan disiarkan langsung oleh Indosiar pada Minggu sore, 2 Juli 2023, pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head Madura United versus Persib Bandung. Madura United 3-1 Persib di Stadion Gelora Bangkalan pada 9 Juli 2017. Persib 0-0 Madura United di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung pada 19 Oktober 2017. Madura United 2-1 Persib di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan pada 4 Mei 2018. Persib 1-2 Madura United di Stadion Batakan Balikpapan pada 9 Oktober 2018. Persib 1-1 Madura United di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung pada 23 Juni 2019. Madura United 2-1 Persib di Gelora Bangkalan pada 5 Oktober 2019. Madura United 0-1 Persib di Stadion Manahan Solo pada 4 Desember 2021. Persib 3-2 Madura United di Stadion I Gusti Ngurah Rai Denpasar pada 4 Desember 2021. Persib 1-3 Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 30 Juli 2022. Madura United 0-1 Persib di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan pada 20 Januari 2023.